Halo guys, bertemu lagi dengan saya. Pada video kali ini saya akan menjawab pertanyaan tentang bagaimana menempelkan kain spunbond di belakang seperti ini. Jadi saya ada beberapa alternatif. Yang pertama, sebelumnya saya pernah menggunakan ini ya, T-stand ya. T-stand itu seperti ini, ada tripodnya dan ini ditaruh di atasnya. Nah ini biasanya kita beli itu ada ukurannya, mau T-nya itu lebarnya seberapa. Kalau ini lebarnya itu sekitar 1,5 meter. Nah, saya juga punya yang sampai 2 meter. Nah, tapi karena saya mau tempelkan di belakang ini, nanti saya kasih contohnya ya gimana caranya. Makanya T-stand-nya ini jadi nggak kepake. Nah, untuk T-stand ini harganya nggak terlalu mahal ya. Mulai dari 100.000 sampai 200.000 tergantung panjang dan tinggi T-stand-nya ya dan tripodnya. Jadi beli T-stand-nya itu udah dapat tripod, dapat ini T-stand ini yang bagian memanjangnya dan juga dapat penjepitnya. Biasanya dapat antara 4 atau mungkin ada yang 2. Jadi tergantung ya. Nah, yang pertama saya menggunakan ini. Yang kedua, saya menggunakan penjepit kertas ini ya. Nah, sebenarnya enggak harus segede ini. Kita bisa menggunakan yang kecil, tapi karena saya waktu itu menggunakan bekas dari penjepit kertas yang sudah ada ya, jadi enggak beli lagi. Nah, caranya gimana? Kain spunbond ini saya jepit, jadi saya jepit satu-satu ya bagian atasnya seperti ini contohnya ya, dijepit. Nah, dia tuh cukup kuat ya dan kainnya ini pun nggak berat, jadi lebih bisa ya. Ini yang lebih kecil pun sebenarnya cukup, yang harganya ini harga 11.000, yang kecil paling ya antara di bawah 5.000 mungkin ya. Nah, itu tinggal digantungin di atas tembok, jadi tinggal temboknya dikasih paku, ini tinggal digantungin kainnya seperti itu ya. Itu juga pernah saya lakukan. Nah, yang bagian yang ketiga adalah saya menggunakan ini ya, jarum pentul ini. Nah, jarum pentul ini saya tempelkan yang ada di belakang ini, contohnya seperti ini ya. Jadi di atas, karena ini sudah ada karpetnya, saya tidak perlu memberikan paku atau harus pakai T-stand. Jadi tinggal disematkan menggunakan jarum pentul. Ini pun juga saya gunakan jarum pentul ya. Jadi tinggal ditancepin seperti ini. Ya, kalau ini pakai karpet. Nah, jadi ini aja sih yang saya gunakan. Jadi bagi teman-teman mungkin yang kesulitan untuk memasang, bisa menggunakan 3 cara ini. Nah, demikian tutorial dari saya. Dadah semuanya.